Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai berjumpa kembali dengan kita di video tutorial cara instalasi Smart App Creator. Di dalam aset pelatihan itu ada folder yang namanya petunjuk instalasi. Ketika kita buka, ada pengenalan instalasi antar muka dan ada software Smart App Creator 3. Kalau kita buka ini Bapak Ibu, foldernya akan seperti ini. Kita buka isinya. Nah, ini ada software Smart App Creator 3.2.exe. Ini yang akan kita pakai Bapak Ibu. Kemudian kita double klik proses ekstrak. Kemudian klik yes. Klik next. I accept the term of license agreement. Next, install. Proses instalasi dimulai. Proses instalasinya jangan lupa dinonaktifkan antivirus, kemudian jaringan internetnya juga diputuskan. Tunggu sampai selesai proses instalasinya Bapak Ibu. Ini saya install di laptop Core i3 dengan RAM 4GB, tapi termasuk laptop lama Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Ini boleh di, kalau ini centangnya dibiarkan, maka ketika kita klik finish, maka aplikasi Smart App Creator 3 itu akan langsung terbuka. Tetapi kalau centang run-nya ini kita hilangkan, maka ketika kita klik finish, software Smart App Creator 3 itu tidak akan langsung terbuka. Kita klik finish seperti itu. Nah, ini sudah tampak shortcut dari Smart App Creator 3 di desktop kita. Oke, untuk menjalankannya kita tinggal langsung double klik Bapak Ibu. Prosesnya, nah ini setiap kali kita selesai menginstal software ini, ketika mau dibuka pertama kali pasti diminta ini Bapak Ibu mengisi produk key. Nah, untuk produk key-nya kita biarkan, tidak perlu kita isi. Nah, ini kita isi dengan email kita, email registrasi kita untuk meregistrasi. Oke, setelah kita isi emailnya, produk key-nya tidak perlu kita isi, kita biarkan kosong, maka klik free trial untuk 30 hari. Nah, software ini akan kita jalankan 30 hari dalam versi trial.
Namun di akhir pelatihan nanti akan kami ajarkan bagaimana memfungsikan fungsi trial ini tanpa batas waktu 30 hari. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika klik trial 30 hari, maka software Smart App Creator 3 akan mulai terbuka. Nah, ini tampilan pertama dari software Smart App Creator 3. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.